Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bersama kembali dalam kita bawakan segmen Nerusi Rampai Pagi, iaitu karya seni. Dalam kita berjalan-jalan dengan penonton ni, kita mengetahui ramai yang mempunyai karya-karya seni yang boleh kita ketengahkan di negara kita Brunei Darussalam. Banyak perkara yang boleh kita kaitkan. Ada mereka yang menciptakan puisi, ada yang pandai berpantun, ada yang pandai bermain muzik, dan ada yang suka menulis, membuat lirik lagu. Inilah yang cuba kita ketengahkan pada hari ini. Dia boleh menyanyi, dia boleh berlakon, dia boleh berlakon teater, dia boleh membacakan puisi, macam-macam. Alhamdulillah, bersama saya, namanya Hajah Carmila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih dikenali dengan nama penanya? Chris Carmila. Nama penanya? Artvina. Artvina, sorry. ada dua. Itulah dia. Tapi memang di antara rakan-rakan mengetahui nama Artvina tersebut memang sudah pun begitu dikenali. Ya, sudah lama. Dan saya difahamkan nih, untuk Hajah Carmila sendiri, saya panggil nama Hajah Carmila ataupun Artvina? Carmila saja. Carmila sahaja. Baiklah, Carmila memang suka dalam bidang penulisan, terutama sekali menulis lirik ini. Agaknya sejak bila mengetahui, mungkin secara semula jadi tidak tanpa mengetahui adanya tunjuk ajar daripada seseorang, dari tahun bila agaknya? Ya, Alhamdulillah, bakat semula jadi ini Carmila perolehi sejak tahun 1993, ketika itu berumur 13 tahun. Wah, 13 tahun. Ada yang mengajar ke pandai-pandai sendiri saya buat lirik ini macam mana? Sendiri saja. Melalui inspirasi, melalui pengalaman, apa yang saya lihat, dengar, boleh dibuatkan lagu. Boleh jadikan lagu ya. Waktu itu yang pertama, kalau ingat-ingat, lagu berkonsepkan apa? Tema apa? Cinta? Ada berkaitan dengan cinta tapi simbolik. Kehidupan juga? Kehidupan tapi tidak menyebutkan cinta. Mungkin ditujukan kepada seseorang waktu itu? Ya. Ada maknanya. Baik, bidang penulisan, dalam penulisan lirik ni memang di negara kita Brunei Darussalam, mereka yang cukup dikenali ramai juga. Kalau Carmila sendiri sudah menghasilkan banyak juga. Alhamdulillah. Dari tulisan-tulisan tersebut menghasilkan lirik ini, apa saja jenis-jenis tema yang dibawakan di sana? Bermacam-macam tema. Ada pop, rock, temanya mengenai kehidupan, universal, ada juga mengenai patriotik, keislaman, semua dicoba. Baik, setakat ini yang dihasilkan oleh Carmila sendiri dari lirik-lirik lagu ini macam mana? Apa tu? Yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi kita. Mengenai itu, masa ini masih dalam proses. Banyak yang artis-artis yang ingin berkolaborasi dengan Carmila. Carmila. Ya. Dan saya difahamkan ada 200 hampir lebih, 200 ya. Lebih lah. Koleksi yang telah pun dibuat ini dari tempoh 93 sampai sekarang macam mana? Sampai sekarang. Dalam 200 buah lagu tu dalam 1993 sehingga tahun 2000 3-4 lah macam tu. Yang lain lagi belum lagi termasuk dalam dalam koleksi. Pastinya banyak lagi lah. Banyak lagi. Kenapa agaknya Carmila suka untuk menulis lirik ini? Kenapa menjadi satu tarikan pada diri sendiri? Satu daripadanya meluahkan perasaan walaupun bukan daripada pengalaman yang dilalui. Bukan dari pengalaman, tetapi kerana melihat persekitaran. Macam itulah. Ya, kalau Carmila sendiri, masa yang diberikan untuk mencipta lagu berapa lama agaknya? Boleh dihasilkan siap semuanya? Dalam satu jam, Carmila boleh membuat 3 buah lagu. Wah. Bersama melodi. 3 lagu dan juga lirik berserta dengan melodinya. Ya. Ini memang untuk menjadi seorang penyanyi, Carmila sendiri memang ada bakat seni daripada ahli keluarga ke macam mana? Kalau keluarga tidak ada. Darah seni. Cuma Carmila sendiri. Ya. Carmila seorang salah satu-satunya yang hanya minat dalam bidang nyanyian dan juga sekaligus membawakan lagu tersebut. Ya. Jadi menulis lirik dan lagu di antara keduanya mana yang paling sukar? Mencipta melodi ke? Dua-dua. Sebab
Carmilla kalau membuat lagu bersama melodi. Itu lebih senang lah. Lyrics bersama melodi sekaligus. Yang melekat di fikiran ketika ini untuk lagu-lagu, apa lagu apa yang boleh dibawakan? Ada tajuknya Telefon. Baik, Telefon. Kita dengarkan bersama untuk lagu Telefon yang dicipta khusus, liriknya oleh Carmilla dan juga melodinya oleh beliau sendiri. Waktu berlalu, ku tak tahu cepatnya berlalu. Terus merindu suaramu sepanjang waktu. Masih ku teringat ketika kau menyapaku. Kau mengejar dan akhirnya kau dapat nomor teleponmu. Hubungi telepon bimbitku, kini ku sedang menunggumu. Tak ku sabar mendengar suaramu yang merdu. Ku tahu kau pun merindu bila tak mendengar suaraku. Hubungi telepon bimbitku agar dapat lepas rindu. Yeah, itulah dia. Hubungi telefon bimbit Carmilla sekarang juga. Baiklah, Carmilla telah membawakan dengan penuh perasaan. Memang kalau mereka ni kan yang boleh menyanyi dengan penuh perasaan tanpa muzik, mereka hanya mengira temponya dengan menggunakan mengira beat tersebut, ya. Itu memang boleh katakan dia menghayati lagu berkenaan. Itu lagu ni dicipta tahun bila ni? Sebetulnya dalam sekitar 1993, tetapi Carmilla review lagi balik. Jadi yang paling yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Ya, 1993. Jadi kalau dilihatlah, sorry, 1998. 98 tempohnya dari 1993 sehingga 1998, itulah dia hasilnya. Tapi belum jadikan lagu dengan muzik sekali. Setakat ini belum. Sebetulnya lagi. Sudah. Tapi version rock yang sudah dihasilkan. Sepatutnya version lain kan, tapi yang awal ni yang ada version rock. Baik, pada pendapat Carmilla sendiri, kalau melihatkan zaman sekarang ni banyak konsep-konsep, banyak tema lagu yang dibawakan, ada mengenai Facebook, ada mengenai dengan media elektronik yang lainnya, ada online dan segala macam. Macam mana you punya komen tentang lirik-lirik lagu yang kreatif sebegini tapi santai saja dibawakan? Bagi pandangan Carmilla, lagi santai lagi bagus. Tapi terpulanglah kepada mesej yang disampaikan kepada pendengar. Jadi tidak menjadi satu masalah lah pada pendapat Carmilla sendiri, ya? Ya, sebenarnya yang menilai pendengar. Pendengar tersebut. Ya. Mereka lah yang menjadi hakim kepada satu-satu lagu tersebut, ya. Baiklah, pasti ada dorongan juga daripada seseorang. Siapa agaknya mendorong Carmilla untuk menghasilkan lirik-lirik ini? Adakah daripada guru-guru, teman-teman ke macam mana? Ataupun orang yang sentiasa di sisi? Ketika di bangku sekolah, sebetulnya guru dan teman-teman. Tapi sekarang sudah pun berumah tangga. Suami tercinta. Dialah yang banyak memberikan sokongan. Dan juga anak-anak. Kerana mereka adalah inspirasiku. Sudah buat lagu untuk anak-anak ini? Ada. Temanya? Ada. Untuk anak tercinta kan, namanya sendiri kan macam mana? Carmilla buat general. Jadi kalau apabila pendengar lain mendengar, mereka boleh menggunakan untuk anak mereka. Anak mereka, ya. Baiklah, dalam bidang penulisan ini memang Carmilla condong dalam penulisan lirik, puisi, syair. Kalau syair sendiri, memang pandai menyanyikan lagu syair dan menghasilkan syairnya? Pandai, tetapi selalunya Carmilla tulis dan orang lain yang menyampaikan. Tapi memang memang ada dipinta untuk Carmilla menghasilkan syair-syair tersebut? Ada, Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Pernah dulu dibukukan lagi. Bermakna Carmilla telah pun menghasilkan karya Carmilla dalam bidang penulisan, iaitu khususnya syair, telah disampaikan oleh orang lain. Jadi macam mana you punya perasaan kalau lirik syair yang telah pun dihasilkan disampaikan oleh orang lain yang
boleh katakan membuatkan orang lain terpegun? Perkataan yang dapat saya luahkan, alhamdulillah. Kerana sangat bersyukur. Dari sana penyampaian mesej yang ingin ku sampaikan tercapai. Terutama kali kalau pendengar dan penyampai itu benar-benar menghayati makna sebalik penulisan Carmilla. Jadi Carmilla ni menghasilkan 100% tanpa mencuduk mana-mana kata-kata orang lain, 100%. Jadi ini dikaitkan dengan 100% ni kan. Ada di antara mereka yang cuba untuk bergiat dalam bidang penulisan, terutama sekali dalam penulisan lirik ni kan. Tapi ada segelintirnya mahu membuat tetapi mereka mendapatkan 70% idea daripada orang lain, dan selepas tu yang lain mereka tu 30% saja mereka menghasilkannya. Macam mana you punya pendapat tentang mereka mau berkarya tapi tidak asli di sana? Sukarlah untuk dipertikaikanlah, kerana ini kalau mengenai penulisan pembuatan lagu penulisan lirik lagu kalau sekiranya datang daripada bakat semula jadi lagi bermakna, lagi bagus, lagi kalau kita menghasilkan lirik tersebut dengan jalan cerita sendiri dan juga kata-katanya 100% asli daripada asli. Penulisnya. Baiklah, harapan Carmilla sendiri dalam bidang penulisan lirik ini macam mana selepas ini? Harapan selepas ini minta doakan pada semua. InsyaAllah, kita berdoa. Semoga projek-projek yang Carmilla dan juga artis-artis Brunei yang aturkan tercapailah dengan sukses. Alhamdulillah ya. Dan lagu patriotik tadi ada dicipta juga. Ini sempena dengan Hari Kebangsaan ke? Hari Kebangsaan, Merdeka. Ada pernah dibawakan sudah macam mana? Pernah di RTB, pernah di Denpasar tu, kerajaan sudah. Sedang di luar negeri pun pernah. Alhamdulillah, dari Dewan Bahasa sendiri memang sering mendapatkan perkhidmatan dan juga hasil karya daripada Carmilla yang bersama kita ni penonton. Itulah dia, mudah-mudahan karya seni pada keluaran kali ini akan dapat membuka minat rakan-rakan kita yang lain, belia-belia remaja kita yang lain yang mempunyai bakat tetapi tidak tahu ke mana hala tuju mereka. Kadang-kadang seseorang itu dapat kita lihat di antara ahli keluarga, ibu bapa mereka dapat menyaksikan apa kecenderungan mereka. Jadi dari kecenderungan tersebut, cuba kita lihat, kalau dia memang pandai menyanyi, dia boleh pandai melukis, boleh menulis lirik, kenapa tidak kita berikan sokongan kepada mereka? Dan dari sokongan tersebut pastinya, kalau memang sesuai dengan zaman sekarang ini, pastinya akan mendapat sambutan, akan dapat diterima baik oleh khalayak yang ada di negara kita Brunei Darussalam ini. Terima kasih Carmilla. Semua yang terbaik untuk Carmilla. Sama-sama. Jumpa lagi lain kesempatan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak pernah berpeluang untuk menyertai sebarang pertandingan mencipta lagu, tetapi Carmilla pernah menyertai beberapa pertandingan nyanyian seperti pertandingan tersebut yang menyampaikan lagu-lagu ciptaannya sendiri. Inilah penonton, bakat yang ada pada Carmilla. Jika dikembangkan dengan lebih komited, kejayaan pasti akan menyebelahinya. Lihat saja di luar negara, para pencipta-pencipta lagu terpaksa berlumba-lumba untuk berkarya. Lebih-lebih lagi, pendapatan yang diraih boleh menjamin kehidupan mereka. Seiring penciptaan puisi, Carmilla akan terus berusaha meningkatkan lagi bidang ciptaan lagunya. Harapan beliau yang tinggi agar hasil karyanya dinyanyikan oleh artis tempatan kita khususnya, dan Carmilla turut menyarankan agar lebih ramai lagi generasi muda di negara kita Brunei Darussalam menceburkan diri dalam bidang penciptaan lagu atau apa jua bidang yang berfaedah dan bermanfaat.